Halo guys, selamat siang guys. Nah ini di depan saya ada satu buah unit S Daihatsu S38P ya guys. Nah ini pickup bisa dibilang si tuyul unyil guys. Nah ini guys, ini dua tak ya guys, ini dua silinder 360 cc ya guys. Ini biasanya bisa dibilang tuyul. Nah ini guys, ini tuyul S38B takwa usaha yakin ulet dan lincah. Ini grillnya seperti ini guys, ini masih ori guys. Daihatsu ini matanya seperti ini, terus ini plat Semarang. Ini ori ini guys, dan lampu kota dari sini. Bumpernya seperti ini guys, terus kepiannya seperti Daihatsu S38 ini Daihatsu 35 yod S10 guys, sama ini kirinya juga sama ya guys. Ini kepiannya. Nah ini guys, ini banyak harus gimana guys. Terus kita menuju ke mana guys? Ke sebelah waktu aja guys. Ini seperti ini ya guys, menolak punah dan menolak murah. Ini guys, ini penampakannya seperti ini. Ini tutupnya di bawah sana. Ini guys, ternyata masih utuh. Tangan itu di belakang guys, Daihatsu ya guys. Daihatsu guys. Terus kita ke dalam. Nah ini guys, ini screennya yang enggak ada. Terus putaran pintu ini yang enggak ada, tapi satu motor punya guys. Ini guys, nah ini punya antaranya gini. Terus ini dashboardnya seperti ini guys, ini setirnya enggak ori ya guys. Ini setirnya punyanya si Bro. Itu adalah setro ini guys. Ini tombol-tombolnya ini seperti ini guys. Ini dashboardnya masih utuh seperti ini. Ini pintunya, ini doktrinnya seperti ini. Terus lakukannya seperti ini ya guys. Nah ini guys, joknya ini sangat bagus guys, tinggal kasih doktrin. Putarannya ini dibelikan sama ini, nanti kasih daunnya ini udah bisa. Setirnya kita ganti-ganti. Ini coba kita coba nyalakan guys. Ini ya guys, ini 2-3 starter string langsung guys. Ini guys, bunyi ya guys. Nah coba kita lihat ini belakangnya. Nah ini guys, keluar asapnya. Kita coba gas-gas.
ini lampu sana nih. Kita matikan aja guys, kita nyalakan lagi coba. Starter strom ya guys, bunyi ya guys, ini karena tidak asli kontaknya. Kita matikan aja. Oke, tutup rapat. Seperti ini ya guys. Ini dikasih antena guys. Udah ya guys, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Biar selalu terus simak perjalanan saya bersama dokar-dokar balap saya. Keliling Nusantara. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys.